Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita masuk chapter yang baru, iaitu chapter 3, sequences. Dalam chapter ni kita ada 4 subtopik: sequences, arithmetic sequence, geometric sequence and application of arithmetic and geometric. Okay, so ada 4 subtopik. Kita tengok dulu yang pertama, pengenalan kepada sequences. Kita tengok subtopik yang pertama, sequences. Sequences atau bahasa senang dia, dia adalah list of order number. Maksudnya kita ada senarai baris number. Okay, kita tengok contoh. Ini adalah contoh untuk sequence. Kita ada 1, 3, 5, 7 and 2, 4, 6, 8. Kita nampak ada satu order number, baris number yang ada koma, koma, koma. So, bila ada banyak koma, koma, koma ni, dia adalah list of order number ataupun kita panggil dia sequences. Okay. Okay, kita tengok 1, 3, 5 and 7. Okay. Kalau panjang macam ni, kita panggil dia sequence. List of order number. Tapi kalau setiap satu ni, kita panggil dia term. Satu tu term. Tiga tu term. Five tu term. Seven tu term. Okay. Term yang satu ni adalah first term. Ini adalah first term. Ataupun T1. Ha, term yang pertama. Tiga ni pula, ni adalah second term. Ataupun T2. Lima ni pula adalah third term. Ataupun T3. Dan tujuh pula adalah fourth term. Ataupun T4. Dan seterusnya. Kalau dia ada lagi nombor, sambunglah. T5, T6, T7. Ha, macam tu. Dan first term juga. First term ni, simbol lain bagi T1, dia adalah A. A tu menunjukkan dia adalah first term. Ataupun sama juga dengan T1. So, kalau untuk example B, 2, 4, 6, 8. 2 ni, dia adalah permulaan number kat depan. So, ini adalah first term. T1 dia. Ataupun A. 4 adalah T2. Second term. 6 ni adalah third term. Ataupun T yang ketiga. Term yang ketiga. Dan 8 adalah fourth term. Term yang keempat. So, ini adalah pengenalan kepada sequences. Kalau kamu jumpa satu baris number yang ada koma, 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 banyak number, tu kita panggil sequences. Kalau setiap number yang dalam sequences tu, kita panggil dia sebagai term. T, TN, term. Term yang keberapa? Term pertama ke? Term kedua ke? Term ketiga ke? Dan seterusnya. Okay, ini permulaan ataupun pengenalan kepada sequences. Kita tengok example yang pertama untuk bagi kamu faham cara nak guna sequences. Okay, find the first three term. Kita nak cari tiga sebutan yang pertama. Tiga term pertama. Tiga term pertama tu maksudnya bukan T3 yang kita nak cari. Tapi kita nak cari T1, T2 dengan T3. Tiga sebutan yang pertama. Ha, tu maksudnya T1, T2, T3. Kita ada formula dah dia bagi yang A. Tn equals to 2n square minus 1. Kita nak cari T1, T2, T3. So, kita start dengan T1 dulu. Okay, masukkan 1 dalam n. N ni gantikan dengan 1. So, tempat N pun gantikan dengan 1. So, kita solve kan dapat 1. Cari pula T2. Okay, gantikan tempat N dengan 2. 7. Okay, cari pula T3. Masukkan N kita dengan 3. So, dah kan dapat 17. So, kita conclude sequence kita. First three term tu adalah 1. 7 dan 17. Kita tengok example yang kedua. Kita ada Tn equals to n over n plus 1. Okay, sama juga kita nak cari first three term. Maksudnya kita nak cari T1, T2 dan T3. So, masukkan je 1 dalam n. So, 1 over 1 plus 1. So, akan dapat 1 over 2. Cari T2. Kita masukkan 2 dalam n. So, akan dapat 2 per 3. Nak cari T3, kita start masuk 3 dalam N. So, akan dapat 3 over 4. Dan kita conclude balik. 3 sebutan pertama kita adalah 1 per 2, 2 per 3 dan 3 per 4. Okay, kita sambung soalan yang kedua. Find the N term of a sequence whose first several terms are given. Okay, sekarang ni kita nak cari N term. Maksudnya kita nak cari formula. Apa formula dia supaya dapat sequence-sequence ni, list number ni.
Kita kena cari formula. Kalau soalan tadi dia dah bagi formula, kita cari sequence. Kita cari T1, T2, T3. Sekarang ni dia dah bagi dah T1 sampai T5. Kita nak cari formula pula. Okay, nak cari formula maksudnya kita nak cari Tn. Tn dia apa? Okay, untuk sequence, kamu akan belajar pasal arithmetic dan geometric. Ada dua jenis yang akan kamu belajar. Arithmetic ni untuk tambah tolak pada nilai yang sama. Kalau geometric lebih kepada darab dan bahagi untuk nilai yang sama. Okey, arithmetic kita gunakan formula Tn equals to A plus N minus 1D. Lepas ni kamu akan belajar pasal benda ni lah. Okey, geometric pun ada formula dia. AR N minus 1, power N minus 1. Ini formula yang biasa kita guna untuk arithmetic dan geometric. Okey, sekarang ni kita nak cari N term, nak cari Tn, nak cari formula. Okey, nak cari formula, kita kena tengok dulu dia punya sequence dia. Okey, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 16. Adakah nombor dia sama? Tambah ke tolak? Darab ke bahagi? So, kita check. 4 ke 7, dia tambah 3. Kita tengok pula 7 ke 10, dia tambah 3. 10 ke 13, so dia tambah 3. 13 ke 16, so dia tambah 3. So, kita nampak dia tambah pada benda yang sama. Nah, semua tambah 3. So, bila semuanya melibatkan tambah, itu adalah arithmetic. Okay, dan formula untuk arithmetic adalah Tn equals to A plus N minus 1D. Ini general formula. Formula biasa yang tak ada number lagi. Okay, sekarang ni kita nak cari N term. Nak cari Tn. Nak cari Tn, kena ada number lah. A tu berapa? D tu berapa? N term maksudnya sebutan N sahaja. A dengan D tak nak. Okay. Kita faham daripada awal tadi, A tu adalah T1. Okay, T1. D pula adalah beza antara setiap nombor. Kita nampak dia beza sekarang ni semuanya tambah 3. So, D dia adalah 3. So, kita masukkanlah. Okay, T1 kita, kita tengok daripada kita punya sequence, list number ni, nombor yang pertama tu adalah T1. So, T1 kita adalah 4. Okay, so kita masukkan dalam formula Tn ni. A kita 4. N minus 1 tak payah cari sebab kita memang nak dalam Tn, nak dalam huruf N. A dengan D yang kita tak nak. Tak nak huruf, kita nak number. So, D kita adalah 3. So, kita expand. Dan kita akan dapat formula 1 tambah 3N. Okay, itu formula yang kita nak cari. So, inilah answer kita. Okey, kita sambung soalan B. Kita ada sequence negatif 2, 4, negatif 8, 16 dengan negatif 32. Okey, so kita kena check lah. Dia tambah tolak ke dia darab bahagi setiap nombor tu. So, negatif 2 nak dapatkan nombor 4. Kita nak buat apa? Mesti kita darabkan dengan negatif 2. Okey, 4 pergi ke negatif 8. Kita darabkan dengan negatif 2. 8 ke 16, kita darabkan dengan negatif 2. 16 ke negatif 32, kita darabkan dengan negatif 2. So, semua ni kita darab. Benda yang sama. Semua sama. Semua negatif 2. Semua darab dengan negatif 2. So, pattern dia sama. So, bila pattern dia sama dan dia darab, dia menggunakan formula geometrik. Okay, so, formula geometrik adalah Tn equals to Ar power of n minus 1. Okay, kita nak n term. Kita nak huruf n je. A dengan R tak nak. So, kita kena tukar dalam nombor. A tu adalah permulaan. Nombor yang awal-awal sekali. Start. Dia start dengan negatif 2. R pula, apa yang kita darab tadi? Semua nombor tu kita darabkan dengan negatif 2. So, semua R kita adalah negatif 2. So, kita masukkan Tn equals to A negatif 2. R kita pun negatif 2. Power N minus 1. Then, ingat balik index. Base yang sama. Index, base yang sama. Nak buat apa? Power kita tambah. So, power dia kita tambah. 1 tambah N tolak 1. So, kita start dapat negatif 2 power of N.
So inilah formula untuk B. Okey, kita sambung soalan C. Kita ada bentuk fraction 1 per 2, 3 per 4, 5 per 6 dan 7 per 8. Okey, sekarang ni kita nak cari TN juga. Nak cari formula dia. Tapi dalam bentuk fraction. Okey, so bila nak cari TN, nak cari term, apa formula dia, kita kena guna istilah aritmetik ataupun geometrik lah yang mana satu. Okey, untuk soalan fraction, nak senang, kau tak ada kamu susah nak fikir 1 per 2 tambah berapa dapat 3 per 4. Ha, susah nak fikir dia. Memanglah senang guna calculator tapi tak direct terus. Okey, so nak senang, kita pisahkan. Pisahkan bahagian atas dulu. Bahagian atas ni numerator. Tengok bahagian atas, kita keluarkan sequence dia. 1, 3, 5, 7. Kita ambil nombor bahagian atas je. Okey, lepas tu, daripada sini, kita check lah. 1 ke 3, dia tambah ke, dia darab ke, dia apa? Okey, tambah 2. 3 ke 5, tambah 2. 5 ke 7, tambah 2. So, kita nampak dia tambah 2 je semua. So, bila melibatkan tambah, dia adalah aritmetik. So, kita guna formula aritmetik. A plus N minus 1 D. A tu adalah permulaan nombor untuk sequence tu. So, permulaan dia adalah 1. So, A kita adalah 1. Permulaan nombor. Dan D, apa yang kita tengok tadi? Pattern dia. Pattern dia tambah ke tolak ke apa? So, dia tambah 2. So, positif 2 lah 2. Okay, kita nak cari formula, kita masukkan dalam formula dia A1 plus N minus 1 D. D kita 2. Dan kita solve 1 plus 2N minus 2. Solve lagi 2N minus 1. So dapatlah formula untuk numerator 2N minus 1. Okay, sekarang kita buat yang bahagian bawah pula. Okay, bahagian bawah adalah denominator. Kita asingkan supaya dia senang nak solve. Di denominator kita ada nombor 2, 4, 6, 8. So kita check setiap nombor tu. 2 ke 4 kita tambah 2. 4 ke 6 kita tambah 2. 6 ke 8 kita tambah 2. So kita nampak pattern dia semuanya tambah 2. Okay, so bila tambah dia adalah aritmetik. Okay, so kita gunakan formula aritmetik. A plus N minus 1 D. Okay, A kita adalah permulaan number. Permulaan number untuk sequence tu. Dia start dengan number 2. So A kita 2 lah. And D. D tu apa pattern ni tadi? Tambah 2. So jawapannya 2. Okay, kita masukkan dalam formula. 2 tambah N minus 1 D. D kita 2. So kita expand. So 2N minus 2. Dan kita solve dapat 2N. Okay, ini answer untuk denominator. Tapi answer kita ataupun soalan kita dalam bentuk fraction. So kita kena combine balik lah. Ambil balik bahagian atas tadi kita dapat jawapan apa? 2N minus 1. Bahagian bawah kita dapat jawapan apa? 2N. So kita combine. Okay, inilah answer akhir kita. Okey, kita sambung soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni kita nak cari T5. T tu maksudnya term. Term yang kelima. Di mana dia dah bagi S4. S4 tu adalah sum. Okey, T ni term. S pula adalah sum. S4 equals to 30 dengan S5 equals to 45. Ni pun S juga, so sum. Okey. T5 kita nak cari. Dia dah bagi S4. S4 ni bermaksud sum, hasil tambah semua term daripada T1 sampai T4. Sebab dia nak dia bagi S4 kan. Maksudnya hasil tambah term daripada term 1 sampai term yang keempat. Tu maksud S4. Sum, hasil tambah. So semua ni equals to 30. Kalau S5 pula adalah sum daripada T1, term yang pertama, sampailah term yang ke-5. Tu S5. Dan kita dapat jawapan 45. Okay, sekarang ni kita nak cari T5 je.
T je. T yang kelima ni je. Okay. So, nak dapatkan T5, kita kena ambil S4 dan S5. Kena gunalah information dia bagi ni. So, kita ambil S5, tolakkan dengan S4. Kenapa saya ambil S5 minus S4? Sebabnya kita nak tolak benda yang sama. Okay, S5 tolakkan dengan S4. Kita tolak. T1 tolak T1 habis. T2 tolak T2 habis. T3 tolak T3 habis. T4 tolak T4 habis. T5 tak ada pun partner nak tolak. So, tinggallah T5. Sebab tu kita ambil S5 minus S4 supaya dapat T5. So, S5 kita adalah 45. Tolakkan dengan 30. So, dapat answer 15. Okay, siap untuk pengenalan sequences.